Tadi, I datang pakai baju biasa. You kata tak ada. Sekarang, I datang dengan uniform. Sekarang ada, macam mana? Yeay. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang peniaga kantoi kerana sering menyorokkan minyak peket bersubsidi dan hanya menjualnya kepada warga asing. Setiap kali rakyat tempatan ingin membeli, pasti ada sahaja alasan yang diberikan. Bosan dengan sikap peniaga tersebut, akhirnya aduan mula disalurkan kepada pihak KPDNHEP Perak. Okey, kami mendapat aduan mengatakan ada kedai warga asing menjual minyak masak hanya kepada warga asing dan tidak mahu menjual kepada rakyat Malaysia. Jom kita terjah. Okey, kita akan buat uji beli. Kita akan hantar seorang pegawai yang pakai baju biasa untuk membuat uji beli di kedai tersebut. Okey, jom. Minyak paket ada tak? Minyak masa habis. Minyak masa habis. Habis. Apa bos? Tadi I datang pakai baju biasa. You kata tak ada. Sekarang, I datang dengan uniform. Sekarang ada, macam mana? Hey, you ingat ni pun pasal main-main ke? Ha?